Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kang jawab salame kula insyaallah bisa mangkat umroh. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah. Amin. Ya basitul yadaini bil 'atiyah. Ya sahib al-mawahib al-saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah, waghfir lana ya dal'ala fi hadihi al-laylah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Qala Allah Ta'ala bi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله تعالى أيضا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. Amma ba'du, kang kula hormati para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, khususan Ustaz Imran, Al Ustaz Haji Irsyad, semoga selalu sehat wal afiah. Kang kula hormati segenap para hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Ahmad Yani beserta istri Ibu Radiyah. Mata Allahu bihayati, semoga angsal keberkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kang kula hormati segenap tokoh masyarakat Desa Ketimpal utawi yang mewakilinya, para sesepuh, kang semoga kula sampeyan kabeh kang hadir pada kesempatan malam niki, moga-moga insyaallah diparingi taufik lan hidayah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus kang kula hormati lan kang kula cintai Ananda Muhammad Hafid Baihaqi, lalu sinomor kali Muhammad Ilhamuddin lan Muhammad Noval. Oh, arane Muhammad gabe bagus ya. Jare Kanjeng Nabi, siapa wong duwe anak langka siji sing diarani Muhammad faqad jahula, maka sungguh dia telah bertindak bodoh. Sampian pak ibu duwe anak lanang telu, siji ga langka sing diarani Muhammad Edi Agus Samsul, wis langka siji sing diarani Muhammad faqad jahula, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah bertindak bodoh. Alhamdulillah Bapak Ahmad Yani diparingi Gusti Allah gadah keturunan lanang kabeh. Lanang kabeh anak iki telu iki. Heh. Oke sedulur. Oh, tapi sepi papa arane Muhammad kabeh bagus arepane. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Siapa sing arane pertama Muhammad, insyaallah manjing swargane dinginan. Amin. Inilah kasih arane Muhammad ta. La ilaha illallah. Ini Muhammad ya.
Iya, mancing suarganya dinginan sing arane Muhammad. Bakal bener. Oh, orang bener ya mancing nerakanya dinginan. Iya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dongaaken iki putra-putra kang sampun dikhitan, semoga insyaallah jadi putra kang saleh. Min ahli ibadah, min ahli salat, min ahli Al-Qur'an. Hubbullah wa hubban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Birrul walidain, taat bakti karo wong tua, termasuk apa? Insyaallah berguna bagi nusa, bangsa lan agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Termasuk putra-putri sampean kabeh. Ya Pak Buya. Bu. Hei. Meneng bae. Dongaaken anak-anak sampean. Semoga insyaallah putra-putri sampean pada dadi wong kabeh. Wae mangke anake kula dudu wong apa kang ayu. Are wong sindang iku Pak Bu, ngarani bakal dadi wong ku maksud apa? U sukses ku nembe arane dadi u wong. Sampian ibu bapak gada anak-anak sampiannya sukses, ibu anak lanang tah, ibu anak wadon tah, sukses sampun nyenengaken atine wong tua, sampun ngangkat derajate wong tua, berarti ku anak sampian wis dadi wong. Tapi bakal ibu bapak duwe anak pijel gawe susah pe wong tua, ikut nembe arane wong-wongan. Ya Bu ya. Pak. Bu. Jawab, pengen buatan dua anak soleh wa salihah. Pengen buatan dua anak soleh wa salihah. Benar pengen. Anak ilmu nih. Anak apa aja? Ilmu nih. Beli sembarangan. Sing paling penting ibu bapak untennya. Bakal sampean pengen gada anak soleh wa salihah. Tulung wong tua nih soleh solehah dingin. Anak pengen soleh, bapak ini pikir main gaple bay. Anak ini ngene wonge, hah? Ake. Lah iya, pripun anak sampean bakal jadi anak kang soleh wasaliah. Yung bapak ini doyan main gaple. Mboke pikir sinetron bay. Cinta yang hilang, wah. Ayo ya taya. Lah iya wong tuane dingin saleh salehah, insyaallah kalau orang tuanya saleh wa salihah, maka nanti putra putrinya semoga insyaallah jadi putra putri yang saleh wa salihah. Ana pribahasa Pak Bu, yang namanya buah akan jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Bener. Ku tanduran apa Pak? Pelem. Ana woy. Iya ulu anak muwe lah menepluk sing nepluk apa? Pelem. Kok pohonnya mangga yang jatuh buahnya mangga? Kenapa? Buah itu tergantung pohonnya. Iya Bu? Benar tak benar Pak? Artinya apa Pak Bu? Anak tergantung didikane wong. 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 Wong tua yang didike bener, insya Allah anak bakal jadi bener. Tapi lama sampai didike salah, didike keliru, mohon maaf ibu bapak kang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan salahkan anak. Bakal suatu saat engkau besok anak sampai gede melawan karo wong tua. Punten Pak Bu, zaman seniki pirang-pirang bocah bakal dinasihati ni wong tua kayak mancing kuping tengen metu kuping kiwe beli mempan. Ayo sok ngerasakan buatan sampean. Bengeng kula lagi cilik ya kan pernah cilik ya. Ning wong tua ku masya Allah. Maghrib mancing ayo mancing melawan beli nurut sok anak zaman sekin. Jerang 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 heh maghrib maghrib mancing ya maghrib mah ya maghrib yang kongko bae sing sembayang sembayang wong kita lagi gitar. Ayo bener ta bener aneh Pak Ibu yang kita khawatirkan kenapa sih ya
kebanyakan kita pada duwe anak, kok anak daripada nurut ning omongane wong tua. Yang kita khawatirkan apa? Kita memberikan makan, kita memberikan minum kepada anak-anak kita dengan makanan dan minuman yang haram, sehingga apa? Anak itu tumbuh besar menjadi anak yang membangkang, anak kang lawan karo wong tua. Ngenes boten nama sampean duwe anak terus anak sampean lawan karo wong tua? Ayo, eh bro, ngenes boten? Makanya kipun dan beribu-ibu pun dan khususan para bapak, yuk kita pak wong lanang luruh rezeki esok mangkat sore wangsul. Apa jelekannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walakul halali wajibun ala kulli muslim, mencari yang halal wajib hukumnya bagi kita umat is, terutama kita wong lanang luruh rezeki sing halal. Bakawis oleh rezeki kanggo siapa pak? Kanggo siapa pak? Kanggo siapa pak? Hah? Kanggo siapa? Istri. Ya bu, wong lanang esuk metu sing omah luruh rezeki, wis oleh rezeki. Alhamdulillah iku rezeki dinaka kening wong wadon. Ya bu, dinaka kening wong, dinaka kening rabi nih. Esok mangkat maning oli maning dinakakan maning ni rabine, oli maning ya nakakan rabine maning. Iya bu, benar tak benar? Hei benar tak benar? Lah iya. Jadi tolong di dalam mendidik anak itu ibu bapa disesuaikan dengan kita punya agama. Tarbiyatul Islamiyah. Pendidikan Islam iki penting bagi sinten, bagi anak-anak kulo sampean. Supaya apa? Anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang saleh was salihah. Kenal karo Gusti Allah, kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal karo Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya sepisan malih kula takon. Bu, Pak pengen buatan dua anak saleh-salehah. Hah? Pak Ahmad pengen kih rongokaken. Sing pertama Pak Bu, lamun sampean pengen duwe anak soleh solehah, kenalkan anak kita dengan Allah. Apa je? Kenalakan anak-anak kulo sampean karo Gusti Allah. Sederenge anak sampean kenal karo Gusti Allah, tentune wong tuane dingin kudu kenal karo Gusti Allah. Iya Pak ya? Bu. Bu, wis kenal dereng sampean karo Gusti Allah? Hah? Durung. Wis kenal dereng karo Gusti Allah? Dereng. Bu, wis kenal? Wis. Ning endi kenalane? Hah? Hadir pada kesempatan malam ini khususan wis kenal kula sampean karo Gusti Allah. Amin. Loh Kang Ayub, apa buktinya kalau kita ini sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika sampean teka waktu salat, terus sampean salat, iku berarti sampean sampun kenal karo Gusti. Ketika sampean gelem ngaji Quran, berarti sampean wis kenal karo Gusti. Ketika sampean bapak ibu gelem puasa, iku berarti sampean wis kenal karo Gusti. Ketika sampean munajat doa karo Gusti Allah, iku berarti sampean sampun kenal karo Gusti. Ya bu, kita kabeh wis kenal pak karo Gusti Allah. Amin. Kenalkan anak sampean karo Gusti Allah. Nah, katakan la ilaha illallah. Rasulullah, qul huwallahu Allahu lam yalid walam walam yakul lahu. Tanamkan anak kita untuk kenal kepada Allah. Luqmanul Hakim, Quran surah Al-Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyriku billah inna syirka la dhulmun 'adzim.
ya bunayya, wahai anakku, jari Luqmanul Hakim, la tusyriku billah, jangan pernah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim, karena syirik itu adalah perbuatan dosa yang dosanya besar. Luqmanul Hakim selaku seorang ayah memberikan pendidikan Islam yang baik, akidah yang baik kepada anaknya. Wahai anakku, jangan pernah engkau menyekutukan Allah. Kita Pak Bupunten wong tua pernah beli sampean mendidik anak sampean. Nah, no, awas, aja pernah sirak nyekutu akan Gusti Allah. Pernah sampean ngajari mengkonon beli. Ayo. Pernah sampean ngajari mengkonon. Nah, no, Allah, jangan pernah engkau menyekutukan Allah, sebab menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. Durung pernah. Ayo. Benar. Subhanallah Pak Ibu, moga-moga anak-anak kelus sampai gabe insyaallah wis pada kenal karo Gusti Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Baka sampian gada anak-anak sampian wis gelem ngaji Quran, berarti anak sampian alhamdulillah pengen kenal karo Gusti. Sampun kenal karo Gusti. Alhamdulillah. Maghrib Isya anak sampian alhamdulillah nyekel-nyekel Quran, berarti anak sampian alhamdulillah sampun kenal karo Gusti. Mung sing dadi masalah, apa iya tah maghrib Isya anak sampai nyekel Quran ku? Quran apa HP? HP apa Quran? Ayo. Kenapa anak sampai nyekel-nyekel HP? Yung mbok bapak ini HP baik. Jujur iya pak iya. Jujur iya pak iya. Awas sampai aja wani-wani nyalakakan anak. Yung kadang-kadang wong tuanya dia kebiasaan yang mengkoten. Iya tak iya? Iya bang eh? Anak itu pak ibu akan selalu memperhatikan apa kebiasaan orang tuanya. Bakal wong tuane pijen nongkrong bening adepan TV, aja salah akan anak sampian. Lamun anak sampian pijen nongkrong ning adepan TV, apa sebab yang emboke pijen nonton bae TV? Krungu beli kunu markona. Bapane duwean main gaple. Jangan salahkan anak kita kalau nanti anak kita pun pada main gaple. Sebab nyong bapane main gaple. Iya bae ya. Iya bang nggih. Kenalkan anak sampean karo Gusti Allah ya, Bu. Iya, Bu. Bu. Siji. Lalu si nomor kali. Lamun ibu bapak pengen gada anak saleh wa salihah, setelah anak kita kenal dengan Allah, yang kedua, kenalkan anak kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajari kokon maca solawat. Makanya terus terang Pak Bo, kula seneng baka anak bocat-bocat TK kah? Bocah masih alit-alit pada maca solawat. Masya Allah, bangga kula. Alhamdulillah. Salatun bisalamil mubin. Masih cilik-cilik. Alhamdulillah. Daripada nyanyi, simbeli karu-karuan. Moyang nomret, moyang nomret. Ayo. Alukan di. Salawat. Bagus. Kenalkan anak kita dengan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sederenge anak sampean kenal karo Nabi Muhammad, kita wong tuane kudu kenal dingin karo Kanjeng. Ya, Bu. Pak. Ya, singkat maca selawat itu menunjukkan bahwa kita sudah kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aja cuma ngaku mawon, kita wis kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad, tapi maca selawat ora. Kih sedina kih Pak Bo, heh sedina kih tulung maca asolawat ping satu, bawis ping satu.
Enteng apa abot? Enteng apa abot? Abot. Enteng apa abot? Maca salawat sedina ping satu. Enteng apa abot? Enteng apa abot? Enteng, enteng soten sing biasa. Ya. Sing ora biasa. Abot. Ya Bu. Insyaallah Pak Bu, namun sampean rajin maca selawat, insyaallah urip sampean bakal diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehidupan kalau sampean kabe insyaallah bakal selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ajamal solawat, insya Allah solawat iku apa Pak Ibu? Bisa ngangkat segala kesusahan-kesusahan yang sampian. Ki urip ning dunya akeh pada susah wong jaman seniki ki. Iya ta ya. Jaman seniki wong pada puyeng Pak Bu. Sing dagang kadang-kadang dagangane kukut, bangkrut. Sing utang tambah akeh utangi. Ana ning kene sing utangi akeh. Bagus. Pengen lunas, Pak, pengen lunas, pengen lunas. Maca solawat, insya Allah lunas. Apa iya tah? Beli ngandel. Apa iya tah? Maca solawat kuje, utangnya lunas ko. Pak, bu, gih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad. Kula pengen ngutip siji hadis mawon. Apa jari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya yaum jum'ah wa lailatul jum'ah mi'ata shalawatin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina min hawaijil akhirah wa salasina min hawaijid dunya. Sapa uang kang maca shalawat satu sekali dina Jumat utawi malam Jumat, satu sekali malam Jumat utawi dina Jumat, satu kali salawat. Apa jelekannya Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala bakal memenuhi hajat kita 100 hajat. Masya Allah, 100 hajat. Sab'ina min hawaijil akhirah. 70 hajat-hajat kita engkau ni akhir. Ni akhir. Akhir. Akhirat. Apa hajat kita di akhirat Pak Bo? Kita besok di akhirat Pak Bo. Pada kepingin selamat ketika melewati sirat. Amin. Urus sirat. Urus sirat. Jembatan. Sirat ku jembatan. Ini bukan cerita dongeng. Cerita kenyataan. Cerita pasti bahwa suatu saat besok teng yaumil akhir kulo sampean kabeh bakal nglewati sirat. Pengen selamat, pengen selamat, selawat sing akeh insyaallah nyuwun karo Gusti Allah. Ya Allah, selamatkan kami ketika kami melewati sirat-Mu ya Allah. Hajat boten kuno. Termasuk ketika sampean pengen mlebet swargane Gusti. Bo, pengen boten sampean mlebet swargane Gusti Allah. Kabeh manusia pada pingin melepat surgane Gusti. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Iku hajat. Ya Bu. Insyaallah berkah solawat mudah-mudahan kulo sampean saged melepat surgane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumpul bareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Iku contoh hajat kulo sampean ning akhirat. Kulo sampean pada mau mlebet nerakane Gusti Allah, bener apa bener? Bener apa bener? Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin wa adkhilna al-jannata amin. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau masukkan kami ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Kulo sampean nyuwun selamat saking geni nerakane Gusti. Hajat sanes takuno, hajat duduk, hajat berkah solawat, insya Allah Allah bakal nyelamatkan kulo sampian saking geni api nerakane Gusti. Borong anu 70 biar engkau ning akhirat Allah kasih
wasalasina min hawa ijidunya, 30 hajat-hajat kang ana ning dunia. Subhanallah, Pak Ibu kulatakan hajat-hajat sampai teng dunia. Kata apa boten? Kata ibu pengen sukses, dagangan pengen laris, anak supaya melepet perguruan tinggi pripun carane, iku hajat. Baca solawat, insya Allah Allah akan ijabahkan segala hajat-hajat kita. Amin. Ya Allah, utang pirang-pirang ya Allah, kula pengen lunas utangnya ya Allah. Solawat singake, insya Allah lunas. Biang enak temen je utang akeh, maca solawat belunas. Ya aja solawatnya baik, ya bari kedebek. Ya pak, solawat bari kedebek, buru kedebek. Mola solawat terus kedebek beli. Tekang memble ke mas yangger baik utangnya. Kligane ya bari kedebek diiringi solawat, kligane alhamdulillah dipaidalan koning Gusti Allah. Paham bu? Aja sembarangan karo solawat bupa. Kita kadang-kadang sering nyepele akan solawat. Apa sih solawat? Coba tinggal bupa, Allah subhanahu wa ta'ala merintah akan kulo sampai kabe solat. Benar apa benar? Ula pengen takon, Allah solat boten? Boten. Allah minta akan kulo sampian zakat, Allah zakat? Boten. Allah minta akan kulo sampian kami haji, Allah haji? Boten. Tapi tinggal ketika Allah minta akan kulo sampian kami salawat, Allah maca salawat boten? Allah maca salawat boten? Maca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wong-wong kang iman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo pada maca solawat, uluk salam ning kanjeng Nabi. Ya bu, sedina ping 100 insyaallah utang lunas. Hah? Masih kurang yakin? Utang lunas. Ya, istiqomah. Sanggup. Insya. Ku solawat kenala kening anak sampean. Ayo nang, pada maca solawat singa kenang. Aja pada malas. Supaya kulo sampean insya Allah urip tang alam dunia niki selalu diberkahi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Amin. Yuk bareng-bareng maca solawat yuk. Bo, bareng-bareng maca solawat yuk. Siapa tahu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala maringi rahmah dan berkah kangge kulo sampian. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimihuma min al-afat. Ilahi salimihuma min al-afat. Wa min hamil wa min huma.
salamullah, salamullah ala Yasin habibillah, ala Yasin habibillah. Ning omah maca selawat ya Bu ya, bari nonton TV kan. Oli blin maca selawat nonton TV. Oli jare siapa? Insyaallah angsal mung bagusnya bakal ibadah kusti khusyuk ya Pak ya. Iya sanes boten angsal, angsal sampai maca selawat bakal nonton TV ya, cuman bagusnya bakal lagi ibadah tulung sing khusyuk ya Bo. Bo nomor loro, kenalakan anak sampean karo Kanjeng Nabi ya, supaya wonten rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu si nomor tiga, ketika anak-anak sampean ingin jadi anak yang saleh wassalihah, sampun kenal karo Gusti Allah, sampun dikenalkan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu si nomor tiga apa? Kenalkan anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Bo, Bo, kenal koro Quran? Kenal. Ning umah duwe Quran? Duwe. Alhamdulillah. Hatam wis ping pinten? Kali. Ana wong seumur urip beli hatam-hatam maca Quran. Kenapa apa beli hatam-hatam? Salah dewe. Ketika ngaji Quran, wah sedina sejus. Bagus tak bagus kan? Bagus. Bagus tak bagus kan? Bagus. Maca Quran sejus, sedina bagus. Mung perene sewulan. Akeh perene. Wis tekang tengah-tengah, kan wis lumayan ngono. Eh lawas beli ngaji-ngaji. Pas arepan ngaji batese ilang. Waduh, tekang endi kana? Wis lah pulang maning bae lah. Alif lam mim. Alif lam mim maning. Beli bakat perakat beli ku. Ba. Ba. Iqra kitab. Iqra kitab. Jari Gusti Allah baca kitabmu. Apa kitab kita umat Islam? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, kitab kula sampean kabe umat Islam yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namine Al-Qur'anul Karim. Karim, karim iku mul. 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 Mulia. Artinya apa? Ketika sampean ngaji Quran, insyaallah berarti sampean angsal kemuliaan saking Gusti Allah. Amin sih gampang, maca bae dingin. Kita sering ngomong amin amin tapi beli macan ning umae. Ya Bo. Pak, baca Qur'annya. Itu pedoman kita umat Islam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an petunjuk bagi kita umat lillati hiya aqwam. Bagi siapa orang yang ingin bertakwa kepada Allah. Masuk anak-anak sampian, kenalkan anak sampian karo Quran. Insyaallah teng komplek sampian, desa sampian, dusun sampian, katah iki pondok pesantren, katah madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, iya bangge, iya bangge, ustad pirang-pirang, kiai pirang-pirang, yuk manggo lebetaken anak sampian teng pondok pesantren. Lamun memang sampian wong tua boten sanggup didik, aja beli sanggup didik anak, angkat tangan. Wislah apa jari engkau baik. Paham Pak? Bu. Bu. Kang Ayet, kula gada anak tapi kula boten sanggup ngajari Quran. Undang ustaz. Ustaz, sini saya undang untuk ngajari anak saya ngaji Quran. Bayar ustade, kudu dibayar. Iya Pak. Bu, coba lamun sampean kada anak, ya anaknya jadi anak yang ahli Quran, ayo senang tabadan, senang tabadan, ngaji Qurannya bagus, suaranya enak, masya Allah, ngaji di masjid,
anaknya siapa kuno suaranya enak nyonya keriang ya Allah. Bangga tak buatan orang tua, bangga tak buatan orang tua, bangga iya kan. Coba lemen anak sampeyan buru-buru ngaji Quran, bokap bungi kerjaan yang punya nyekak botol man. Bungi nindung nyungsep sep esok masih nyungsep ninggot. Anaknya siapa kuno? Mbu kisi ngomong mbu bapaknya dewek padahal. Ya Allah ya Rabb, ayo ngenes buatan lama sampean gak ada anak, anaknya terus bisa ngaji. Mohon maaf ibu bapak, ana wong tua ora bisa ngaji Quran. Ayo mungkin ya anak beli, wong tua kan ora bisa ngaji Quran. Ana ya, akeh ya, tulung pak bu, lama sampean selaku wong tua, punten saged ngaji Quran. Bakal bisa, anak sampean kuduk bisa pinter ngaji Quran. Kisi yus mbok bapane ora bisa ngaji Quran, anake ya pada bae. Besok sampean mati, siapa sih ngarep ngaji ini lebek? Maaf Pak Bo, wong tua jaman seniki luwih seneng anake pinter nyanyi daripada pinter. Ngaji. Wah, anak kere yang mutlak pun kah, ning panggung, wah, goyangan nih. Undur. La ilaha illallah. Coba kau kan ngaji. Blebeb. Ngaji, insya Allah mulia sampian. Amin. Bapak, kira-kira. Seseorang itu bisa dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Sabab musabab Al-Qur'anul Karim. Ana wong tua dua anak lima, iki hafid Qur'an kabeh coba. Anak lima hafid Qur'an kabeh. Waduh, kula kepengen dua anak lima hafid Qur'an kabeh mah. Nggih panggil. Iki ana wong tua gadah lima anak hafid Qur'an semua. Ditanya orang tuanya, ibu bapak, kalian sebagai orang tua kok bisa-bisanya punya anak lima, mendidik anak sampai lima-limanya hafid Quran semua 30 juz, apa rahasianya? Apa dijawab oleh orang tuanya? Kita ning umah HP langka, TV langka, bakal jam teluk esuk tangi kabeh. Ya pantes kita jam teluk masih ning. Boh, jam telung bengi masih ning ndi, boh? Wah, masih lagi ning mbok ana negeri ndi kana. Iya ta ya? Aja maning jam telung, jam 5 esok, jam 6 esok masih tur. Masih tur. Tangi jam 8. Subuh ning ndi? Buru-buru ngajak anak-anaknya pada sembahyang subuh, nyumbok bapane bae pada klempon turu tangi jam sanga jam wolu. La ilaha illallah. Ingat anak tergantung kebiasaan wong tua. Mariati lama sampai dari wong kang ahli wirid, insyaallah besok anak sampai dari anak kang ahli wirid. Amin. Ya Allah ya Rabbal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian apa kata Rasulullah, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengamalkan Al-Qur'an. Ki umah Pak Ahmad Yani sareng Ibu Radhiyah ngaji, ya Allah seisi umah barokah kabeh. Apa isine umah? Oh, ada peralatan rumah tangga, insyaallah barokah. Anak paman di jero umah isine. Oh, ada anak-anaknya, ada putra-putrinya. Insyaallah putra-putrinya bakal jadi putra-putri yang barokah. Amin. Oh, ada uang. Insyaallah uangnya barokah. Mahwal barokah. Apa sih sing diarani barokah? Apa barokah? Ziyadatul khair ala kulli syai. Barokah itu Pak Ibu apa? Tambah kebaikannya, tambah kebagusannya. Kalau seandainya kita punya harta, harta itu diberkahi oleh Allah, maka harta kita akan tambah insyaallah. Amin. Pak, amin. Pak, amin. Ki sampean, gue wong wadon, Pak. Wong wadon sampean diberkahi Gusti Allah. Insyaallah sampean bakal nambah wadone. Amin. Amin. Pada nambah amin.
Masya Allah, ajangin langil. Iya bu ya. Urip kulo sampean pada pengen barokah kok ning dunia, bener ta bener? Bener ta bener? Eh, bener ta bener? Urip kin menjama seniki pijar sumpek wae. Pijar mumet wae. Nginung bodrek masih angger puyeng. Ganti paramek masih nemen. Nemen. Terakhir nginung bae gon waras. Jujur ya daya ngitangge kita manusia urip masya Allah pirang-pirang sing dipikiri mikiri cicilan umah ki cicilan umah durung pada lunas kabeh durung iya masya Allah sing duwe motor ya dipikiri cicilan motore sing duwe mobil ya dipikiri cicilan mobile ayo ndi sing duwe mumet coba durung aku mangan sedina-dina, durung aku bayar listrik, durung aku bayar leteng, durung aku bayar bayarane bocah. Wah, lamun kulo sampian ibu bapa tidak pandai bersyukur atas nikmatnya Allah, bisa jadi kita akan menjadi hamba Allah yang keluar dari Islam. Makanya tolong Pak Bu, syukuri kalau Allah sudah kasih kita rezeki, terutama wong wadon. Hei, krungu beli. Oh iya, ada sih. Manggut-manggut boy. Bener kromo. Eh, bener kromo. Eh, kromo boten. Bener kromo ya. Jadi lama seumpama wong lanang maringi rezeki kanggo sampean tiba. Ana rezeki 5000. Terima ta boten? Terima ta boten? Eh? Alhamdulillah. Terima. Terima. Apa iya? Sampun kon terima. 5000 terima kok. Bener terima kok. Terima apa ngelendang? Terima apa ngelendang? Poro-poro si akhir rata-rata badan ngelendang. Ngelendang. Dasar wong lanang. Edan, masih 5000. Mau tuku apa ini? Tumbangi wong lanang. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Coba ibu bapak belajar mensyukuri nikmat Allah walaupun Allah kasih kita rezeki baik besar ataupun kecil, mau banyak mau sedikit, tolong terima dingin ikut rezeki saking Gusti Allah. Ya bu, terima kan ayatnya populer, ibu bapak insya Allah harus apal kabeh ayatnya ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kau syukur atas nikmatku, aku tambah nikmatnya kata Allah. Tapi maka kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Gusti Allah ibu bapak jauh-jauh hari sudah mengatakan kepada kita bahwa kita ini manusia tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Innal insana li rabbihi. Ya Gusti Allah sih ngomong. Bu. Bu. Allah sih ngomong. Apa jadi Gusti Allah? Sesungguhnya yang namanya manusia itu tidak ada rasa terima kasihnya kepada aku jadi Gusti Allah. Ya Allah, paringan aku lah wong lanang kang saleh. Alhamdulillah, sampean ibu disukani wong lanang kang saleh. Amin. Amin. Syukuran boten. Boten. Ki Pak Ahmad Yani kejari dia apa begikin kesyukuran ini. Ana gambus, ana pengajian komplit. Ya Pak Ahmad Yani ya. Syukuran. Tapi belum cukup hanya begini kita syukuran kepada Allah. Wa syukuru ni'matallahi in kuntum iyyahu taqdun. Sampian lamun pengen syukur karo isun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? In kuntum iyyahu ta'budun. Sembah isun, ibadah karo isun, iku tandane wong syukur karo Gusti Allah. Ya Pak. Terus gajian syukuran alhamdulillah, sembahyang sing wekel. Sujud syukur karo Gusti Allah, kisi beli oli gajian mabok. Akeh sini konon dudu wong kene dudu wong anak ketimpal wong anak lah. Ayo iya tak iya pak, kata tak botol sini kotan kata pak, jangan salah, banyak orang sudah kerja susah payah banting tulang
terima keluar, oligarki bukan diberi, bukan dikeluarkan dengan jalan yang baik, malah mabok. Innalillah, priben urip harapan barokah. Ya, bo, bo, kenalkan pak anak sampean karo Quran. Ya, Pak Ahmad Yani, ajari anaknya membaca Al-Quran. Tidak sanggup kita orang tua membaca Al-Quran, ngajari anak ngaji Quran, panggil ustadz, panggil kiai. Aja eman-eman bakal ngundang kiai. Kiai, hei gelem lagi, kita dua anak ajarin ngaji Quran. Pira sebulan? 500 larang temen. Wah, 500 larang temen. Tuku manuk 10 juta bluk bae. Iya, ayo ya taya. Di wong lanang bakal tuku manuk, bakal seneng ning manuk. 15 juta ke dituku. Bluk. Ayo jujur ya taya. Undang kiai, masya Allah, Gus Rahmat, oli barokai, oli anak sampai ane pinter ngaji Quran, 500 nganyang, la ilaha illallah. Ayo benar tak benar, bakal bisa mah? Pira kiai, 500 aja 500 tak payah 1 juta. Wah, wow. Insya Allah semangat kiai. Ya bu, kadang-kadang melas kiai kiai ya Allah, sedih meron. Lillahi ta'ala kaya apa lillahi ta'ala. Langkah lillahi ta'ala ku, lillahi ta'ala ku pokok sembahyang. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala Allahu Akbar. Emang bisa lillahi ta'ala ke ustad-ustad kita mah jadi lillahi ta'ala. Sok balik, sok bakal beli rabin yang ngomong ini jamblok deh lillahi ta'ala ngedan. Siapa juga yang ngundang kok awas aja tak kemaning, tak kemaning tak kebongkan ya. Iya kita ikhlas tapi anak wong ning umah kang ora ikhlas bener-bener iya angel lillahi ta'ala urip ikhlas ku angel bo bo angel. Sudah jadu-adu sok sampai ngurusi wong lanang lamun sumpah mah orang dipay duit sok ikhlas beli ngurusi wong laki wong lanang ngurusi laki ikhlas laka duitnya ikhlas kita menjadi ikhlas jika ngayip bagaimana dipay duit kan bubat. Iya kan kita gelem ngurus laki karena apa dipay duit laka duitnya. Oh mohon maaf sayangku, aku akan tinggalkan engkau, aku akan cari lagi lelaki yang mapan. Betul. Tendang wong lanang. Bener-bener. Apa malah zaman seniki, Bu. Mangkane wong lanang, masya Allah, terutama ibu-ibu, Bu. 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 Sing sayang karo wong lanang ya, Bu ya. Sing sayang karo laki ya. Bakal duwe laki tulung diawet-awet. Aja dua laki bisa dumbangi gua ya. Akhirnya lakinya setruk nangis. Nah iya wong lanang pikiran loh. Wong lanang pikirannya akeh ya Allah esok ya masya Allah oli duit kita beli gini ya Allah. Lamun kita orang oli duit ki wong lewatun ki biar ya, pijer manjun be karo kita ya Allah. Pikirannya akeh. Makanya aja nambah-nambah pikiran. Wong setruk iku kena kaken pikiran. Sok laki ini setruk ngomong apa? Mengo jangan ngomong. Tungakan lagi sampean, semoga sehat wal afiat. Hei, sok sehat wal afiat, tungakan. Amin. Mablak boy. Ya, jadi awal. Ketika anak sampean sudah kenal Allah, kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Al-Qur'anul Karim, insyaallah anak kita bakal jadi anak yang saleh wassalihah. Amin. Lalu yang keempat, apa ibu bapak? Ketika anak kita sudah kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Al-Qur'an, yang keempat, kenalkan anak kita dengan salat. Bayang. Oke, Pak Ahmad Yani lan Ibu Rodia, alhamdulillah anaknya sudah dikhitan. Ya, sama dikhitan ya. Ajarkan sholat. Nah ini sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini sujud, ini ruku, ini i'tidal, bacaannya ini mengkonon. Ajari ya bu pak, ajari sembahyang. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Apa jadi
Gusti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ahlimu, anak-anakmu, cucu-cucumu untuk mengerjakan ibadah salat wasabir alaiha. Ketika sampean salat, tulung sing sabar. Gusti Allah wis ngerti ku atine manusia. Anak-anak uhong kah? Deh, diperangkat sembahyang, bayang maning. Iya ta ya? Iya ta ya? Nembe gaji duhur sembahyang, le wis asar, nyung duhur setengah telu. Iya ta ya? Duhur setengah telu, ya jelas maning kan asar. Ngita nge? Ana menusan gelendeng mengkonon ku akeh. Ana suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak baik adan maning. Jujur, iya tak iya? Iya tak iya? Dudu malah syukuran, alhamdulillah. Allah wis ngundang, wis teka waktune salat. Wasabir alaiha, jari Gusti Allah, manusia sing sabar. Ketika isun minta akan sampean manusia ibadah karo isun, sembahyang, tulung sing sab. La nas'aluka rizqan, saya tidak minta rezeki dari kalian, jari Gusti Allah. Nahnu narzukuka, bahkan saya yang memberikan rezeki kepada kalian, jari Gusti Allah. Alhamdulillah. Ayo sembahyang sing sabar, jari Gusti Allah, kita beli nyaluk rezeki ning sampean kabe menus beli, malah isun sing maringi rezeki kanggo sampean. Bener tak bener? Bener tak bener? Bener. Loh, anak kita ajarkan salat ya bu. Kin mah kadang-kadang duwe anak sembahyang wong tuane kadang-kadang ora iya ora empuh. Beli nakoni nangnok wis sembahyang durung, padahal anak-anak kita wis pada gede-gede, apa meneh wis pada balik. Kumis sing lanang wis metu. Ngita nggih, sing wadon wis pada balik, wis pada menstruasi. Mbok bapak ni meneng be ora ya, ora mbuh arep sembahyang los beli wis. Ingat kita wong tua apa besok nanti diminta tanggung jawab kita oleh Allah. Ayo ngita nggih. Hai kalian para orang tua, kau ketika hidup di dunia, kata Allah, aku berikan engkau keturunan, aku berikan engkau anak. Bagaimana dengan anak-anakmu ketika hidup di dunia? Kenalkah anakmu dengan aku, kata Allah. Kenalkah anakmu dengan Al-Quran? Kenalkah anakmu dengan sholat? Kenalkah anakmu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ditakoni tanggung jawab kabeh, Pak Bu, aja enak-enakan baik. Nyongan anu jika ngayip ku anak nyongan je. Nyongan wis ngomong je, tapi yang orang ditanggap terus pegel gak aja terus. Termasuk ketika ibu utawi bapa anak si rabine malas sembahyang eh, utawi laki ne malas sembahyang terus pegel. Pak bayar jika wis tua, bayar. Kan anak-anak wong wis tua beli sembahyang lah. Ake duduk ni kene, kala ketimpa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing luwih bahaya mali apa ibu bapak laki rabi lak ning sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wis laki nabi sembahyang, rabi nabi sembahyang, anak-anake lak kasih pada sembahyang. Makane umay sungil. Sok delengan bakal beli ibadah, tukaran bae kerjaane. Arep mangan tukaran. Arep turu tukaran, terus tangi turu belek mas pada jendol tukaran. Lo iya anak kan, uang rumah tangga sampai dina bisa tukaran be. Anak kan? Anak. Ake. Ningen di? En. Komando. Ning kono Amerika. Subhanallah, sedina bakal beli tukaran merengkel kabe hawak be. Bakal tukaran usprakat ngublong. Wah, wong edan mu. Iya kan? Kok bisa? Ya kan kehidupan mereka, kekeluargaan mereka seperti itu karena mereka jauh dengan Allah Subhanahu. Subhanallah. Bu. Ya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, kalau kita punya anak 7 tahun ajari sembahyang. Benar-benar. 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 Ajari sembahyang anak
kita ketika kita punya anak usia 7 tahun, umur 10 tahun, bila mana anak kita meninggalkan salat, wadribuhum alaiha, pukul mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gebukan, gebukan 10 tahun bahkan ninggalna sembahyang sampai dua anak. Gebuk. Masya Allah, iya gebuknya maksudnya gebuk mendidik. Aja ngerokok kena ceramah, wah jadi Kang Ayub gebuk gue, nang menek sebesar, oh buh aja dijewer tah, dikebuk bokongnya tah, ngijangin 10 tahun ku pak bu rongokaken sampian duwe anak beli sembahyang tulung gebugen jare Kanjeng Nabi, kaya ngasing 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 70 tahun lamun beli sembahyang kira-kira enak diapakaken? Eh? Lamun dipentung beli pantes yang wis tua ora tah? Iya. Iya. Ayo, bener tak bener? Bener. Subhanallah, 10 tahun kata Rasulullah, kau punya anak tidak salat, pukul. Bagaimana dengan kita yang usianya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lamun beli sembahyang, embuh diapakaken pun? Dibakar, wana bensin ning guri. Diumbarakan bae, Us. Wah, diumbar nakan ning. Ya antar delat maning. Coba Pak Bu, ngeri ya kan? Ajari salat. Ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad, wah ngantuk kepegelen rupanya. Ngantuk dengan majikannya. Ya, Pak Ahmad ya. Diajari anaknya sembahyang. Ya. Bayang. Allah, bayang. La ilaha illallah. Pak, imam kuning arep, makmum kuning guri. Bener bener? Betul. Pengen boten sampai ning ngadepane imam. Hah? pengen boten ning ngadepane imam. Aja ngomong-ngomong, sampian suatu saat besok engko pasti ning ngadepane imam. Apa biasa ning ngadepane imam? Wong mati. Wong mati ngadepane imam. Ya ta ya? Makanya sedurunge mati sampai dari kali Nabi, salatlah engkau sebelum kalian disolati dari kali Nabi sembahyang sampian ko sederenge disembahyang. Subhanallah, iki zamane kita sampai seniki, masya Allah Pak Ibu, masih kata wong kang ninggalna sembahyang enteng pisan, disembahyang beduk ya biasa bae, masih bisa gemuyu, masih bisa wedangan. La ilaha illallah. Nabi Allah Adam alaihis salam. Kenal Nabi Adam, Pak? Kenal ngendi? Wah, ya boy sampean. Jembatan. Nabi Allah Adam alaihis salam tinggal di dalam surgane Gusti. Ya Adam, kata Allah, silakan kau tinggal di surga. Kau mau makan-makan apa saja, makan. Kau mau minum-minum apa saja, silakan wahai Adam. Tapi tolong, saya punya amanah kepada engkau. Apa ya Adam? Jangan kau dekati pohon huldi, apalagi engkau memakan buahnya. Pesen nih Gusti Allah, kuwun bae aja marak-marak ning tanduran huldi, termasuk mangan buahe, tulung aja. Tapi kini-kini ki arane iblis, iblis, iblis pinter Pak Bu. Nabi Allah Adam alaihissalam gada istri, sinten namine? Hah? Siti, Siti Hawa. Iblis goda Siti Hawa, ya kan? Wahai Hawa, coba kau bujuk suamimu Adam supaya makan itu buah huldi. Kalau kau makan buah huldi beserta suamimu, maka engkau akan hidup kekal, engkau akan hidup abadi di sorganya Allah. Arane wong wadon atine lemah, bujuk Nabi Adam. Dam, mangan bae Adam. Emang Gusti Allah ngarang. Jare iblis bakal mangan, insyaallah kita akan kekal abadi. Nabi Adam akhirnya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berdaya, akhirnya makan itu buah huldi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam mangan buah huldi sampai tekang tenggorokan. Mangkane wajar bakal wong lanang anapane iki? Jakun. Ya, anak ini wong lanang jakun. Bakal anak wong wadon anak jakune, wadon wadonan, hati-hati. Iya. Romoan Daryo. Iya, kok asale ku? Kenapa wong lanang anak jakun? Ya kan kini tenggorokane anak jakun, ari wong wadon langka. Sebab Nabi Allah Adam alaihissalam ketika makan buah huldi baru sampai sini tenggorokan. Makanya orang laki ada jakunnya.
Siti Hawa mangan buah huldi sampai dadanya. Makanya dadanya wong wadon. Iya Pak ya. Benar-benar. Iya. Apa sebab? Karena Siti Hawa ketika makan buah huldi dia sampai dadanya. Makanya perempuan dadanya besar. Wong lanang bakal gede, awas. Lanang-lanangan ki. Ngedange. Subhanallah. Akhirnya apa ibu bapak? Singkat cerita Nabi Adam makan itu buah khuldi. Allah tahu, Allah melihat, Allah usir Nabi Adam alaihi salam saking sor. Dosane mung siji. Iku Nabi Adam alaihi salam juk pangapura karo Gusti. Nangis ketika Nabi Adam alaihi salam diusir Allah saking surga. Nabi Adam nangis. Duit dosa siji, nangis Nabi Adam alaihi salam. Rabbana ya Rabbana dolana anfusana bailam taktilana wa tarhamna lana kulana minal khasirin. Juk pangapura Nabi Adam alaihi salam pada salah emu siji. Ada riwayat mengatakan 60 tahun Nabi Allah Adam alaihi salam baru dosanya ia akan diampuni oleh Allah. Ada lagi yang mengatakan 100 tahun baru Nabi Allah Adam alaihi salam dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita dosane pirang? Pirang-pirang dosane pating klektek. Dosa Allah bisa jadi dosa kita setinggi gunung, seluas lautan. Iku uripe pikir gemuyu bae. Benar-benar, benar-benar. Uri penyantai baik. Nabi Adam dosa siji nangis, masya Allah. Kita dosanya pirang-pirang, kemuyu baik, tenang baik. Allah kan Rahman Rahim, lu Rahman Rahim sih ngendi? Kita nih asal gelem jalur pangapura, insya Allah di pangapura. Ya kan ya? Bagaimana kita dosa banyak kemudian Allah Maha Rahman Maha Rahim? Betul, Allahnya Maha Rahman Maha Rahim. Tapi asal kita nih gelem juk pangapura, insya Allah bakal di pangapura nih Gusti. Tapi kalau kita dosanya banyak, tidak mau minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan ampuni dosa-dosa kita. Ayo benar-benar, benar-benar. Ujibu da'wat da'i ida da'ani. Aku akan ijabahkan doamu asal kamu meminta. Bagaimana aku akan ijabahkan doamu kalau seandainya engkau tidak meminta? Sami ibu bapak, bagaimana mungkin kita dosanya akan diampuni oleh Allah kalau kitanya tidak minta ampun kepada Allah? Juk ampun karo Gusti Allah. Ki ulang apa ge? Ulang apa ge? Hah? Sabar, balak-balak. Sabar. Ningulan safar jare kanjeng Nabi sing ngake istighfar juk pangapura karo Gusti Allah. Iya, Bu. Bu. Dosane akeh bener. Bagus. Juk pangapura karo Gusti Allah ya. Iya, Bu. Pak, juk pangapura. Baca istighfar. Subhanallahi, subhanallahi, subhanallahi. Baca. Syukur-syukur baca sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar? Hah? Apa? Apa beli? Beli-beli apa-apa? Plang-plong pokoknya. Baca sayyidul istighfar. Itu kalau kita baca sayyidul istighfar, detengkote istighfar. Bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Iku bacaan sayyidul istighfar. Saged ngapalaken bagus. Beli bisa ngapalna baca baik. Esok baca ping telu Pak. Hei, esok. Esok ping telu. Iya, ping telu. Esok baca pindelu seumpama awan langka umur, insya Allah Allah bakal mengapura dosa sampean dan Allah jamin sampean mlebet swargane Gusti Allah. Amin. Amin.
Siang kita baca 3 kali Sayyidul Istighfar. Seandainya sore hari kita tidak ada umur, insyaallah Allah ampunkan dosa kita, Allah janjikan masuk ke dalam surganya Allah. Sore baca 3 kali, menghilangkan umur, insyaallah Allah ampunkan dosa kita, Allah janjikan kita masuk ke dalam surga. Malam kita baca 3 kali Sayyidul Istighfar, menginiki sandal baca Sayyidul Istighfar. Pagi hari kita enggak ada umur, insyaallah Allah ampunkan dosa kita, Allah jamin kita masuk ke dalam surga. Sayyidul Istighfar, tolong diamalkan ko. Ya. Sayyidul Istighfar. Baca. Baca. Ya 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 bae. Sampeyan bakal dipai amalan ku tolong diamalkan. Ya Bu ya. Bu. Bu. Diamalkan. Ini bangsa Barlen kape kini bubar kelalen. Mending Barlen mah tulen. Masih jentul bek kelalen. Ngomong apa sih anak kiai kaje? Embu kaje. La ilaha illallah. Aja ya Bu ya. Coba dia malakan insyaallah biar hidupnya kita tuh berkah Bu. Amin. Amin. Ya Pak ya. Jadi sumpak we mumet we masyaallah. Ki Pak Ahmad Yani. Hei, kita sahajatan aja puyeng. Ya. Wong kadang-kadang bakal berangkat hajatan pada blenger. Utang gin durung berangkat, gin durung berangkat. Aduh blenger. Saleh dewek. Hajatan gedean. Dudub loli. Kirohakan nggih. Sampeyan bakal hajatan Pak Bu, ngawinakan anak, nyunati anak, boleh kita besar-besaran. Asal kita ne ana rezekine. Kurung beli go. Ya. Kalau kita ada rezekinya, uang kita ada, bismillah. Arepan pitung dina pitung bengi wayang ya kan wangdut gambus apa maning ayo ya kan ari ana duite los kisinya ake-ake ki wis ora gablek pengen hajatane gedean akhire utang mana utang ini ya Allah bener akhire gedean acara luar biasa 3 dina nyengir setahun puyeng dase nyengire 3 dina mumete setahun ya nagih maning sih tinggal ya kan sesuaikan dengan kemampuan kita Pak Bu, benar sebab kemampuan kita ini beda-beda anak sing sugi, anak sing setengah sugi, anak sing melarat, anak sing setengah melarat, anak sing melarat pisan, sesuaikan dengan kemampuan kita. Saya siang tadi ngaji di Penganjang, syukuran dia mau berangkat umroh. Ya Allah, sederhana pisan Bapak Ibu. Karena memang uangnya uang sederhana. Kita majek Kang Aib sing penting syukuran undang tangga-tangga. Tendane beka beli kaya mengkenen biasa beka. Hah? Tanggo terpal ka? Set. Wis dengan alhamdulillah. Memang karena orangnya tidak punya. Ya Bu. Pak, rokene ki. Ya rokayane ki Kang Aib, rokayane coba la ilaha illallah. Wis aja ngomong rokayane. Ya Bu ya. Prokayane iki, Bu. Bu. Prokayane iki biya ngawinaken anak mung siji-sijine lamun sepian bae ya melas ora tagih. Ya dudu masalah melas beli melase. Kiki sampean arep gedean ki mampu beli. Ngita nggih? Nggih. Gak aja pengen hajatan kaya Pak Ahmad Yani. Yung Ahmad Yani mah Pak Ahmad Yani si mampu duit ana. Alhamdulillah, arisin beli gaplek mah ya tulung aja niru-niru. Ki kula ki lagi di syuting apa beli bayar tadi syuting ki bayar ki. Sok takonana, tukang syuting bayar niki. Ora. Ora maning ora si mengkal-mengkol gambare. Bayar ki. Sonita, bukan wong ndi Sonita ki. Lho bener. Lho bener, bayar niki. Ora. Lah bener ki, ora ya. Angklopemu wis bayar ya, awas. Angklopemu wis kita mau. Ali balik e bae. Wong akhir zaman ning kiai nglawan. Panggung semene gedene aku ora bayar, bayar iki. Nah, ayo ya ta ya. Kiai iki bayar iki dibayar iki kiai. Kiai wis menang dimajikan sing ngomong. Kan repot urusane wong. Ya Bu ya. Bener-bener. Terus punten bakal bisa sampean bakal pengajian nggih. Rongkang nggih, hajatan pengen apa? Nanggap pengajian. Wong jam sekin kan pengajian ku ditanggap. Kok aja nangkap pengajian baik kok ah jadi kita lagi ditanggap ini bagus Pak Ahmad Yani ki ada anak pengajian bagus banget teman-teman bagus ya kan
karena orang kayanya anu juga ngayip aja pengajian bae lagi anak kita nih pengen organnya awan pengajiannya bengi seimbang beli dunia oleh akhirat oleh iya mau kita mau kah paham aja nih punten dika beli ngomong anak gambusku tekan kanan gurit lah langsung anak gambusan ini aduh sumberiben ya mau nih harapan balik maning lah ku harapan wangsul iya yang beli ngomong sih tak pikir ngaji pengajian bae acaranya ku beli uruan anak gambusnya ya beli ngomong deweknya ku sebab pula pernah nih pekandangan ceritanya ki ya pada nih sohibul bete beli ngomong anak karikan mah anak anu apa kena dangdut dangdutan kulo tokok dangdutan dangdutan ini beri penusan nih wis kepalang mancing yang acara ninggang akhirnya kulam lebet nih ngomai wong dodok oke sih nonton gitu dangdutane perangkat rupanya weruh kula duki uang bubar habis kula tokok langka anak wong 10 wong innalillahi wa inna ilaihi raji'un nas teman kita ku sampai sohibul hajat kita umbangi kita pak nenek dikaki jari kita ke punten lah mendangdut dangdut bae jari kita ku masa iya terus dangdut pengajian priben-pribenan isin dan kulane ya camplang beli terus pada joget-joget terus ngaji la ilaha illallah ya untungnya kayak kosidahan mau balik kita ku loli ajob iya, jadi bakal sampai pengen nanggap, ya kan organnya organ awane, kok pengine pengaji, termasuk nih undangannya gak bener gini, ya, nih undangannya bener gini, bakal dipercaya. Hiburan hari Minggu siang kosidah modern, malam siraman rohani, kok siangnya gambus modern, malamnya siraman rohani, bener undangannya bener. Ya gini masukan mawon ya. Untungnya kiai kita namun kiai Abi Bahmat berbalik kayak hadirin wal hadirat rahimakumullah pak paham ya namun sampean duwe anak pengen saleh wa salehah tolong ajari sembah bayang ya bu pak bayang Allah bayang pengen mancing surga beli sembahyang surga ini siapa lah iya anak mau pengen mancing surga tapi bisa bayar bisa mancing surga pak bisa mancing surga oh bisa beli beli bisa enak woy luar-luar acang surga yang banti bus menang lah simpati kita mati kokoneka ibadah nih Gusti Allah benar-benar iya Allah katakan hei hamba-hambaku yang beriman yang penting engkau ibadah urusan sorga biar urusan saya apakah engkau masuk sorga apakah engkau masuk neraka apakah engkau termasuk orang yang beruntung apakah engkau termasuk orang yang tidak beruntung itu urusan saya jare Gusti tapi bagai kita nih ibadah insya Allah pak mancing sorga amin laman dosanya anak ya mungkin mampir dingin delat dikupiak dingin iya kan sorga tempatnya orang suci betul minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin Allah kok sorga kok sorga itu tempatnya minan nabiyin para nabi wasiddiqin wong jujur wasyuhada orang yang berjuang mati syahid membela agama Allah wassalihin wong kang selalu ngerjakan amal soleh sorga insyaallah manjingnya mabok beli manjing hei tukang mabok beli manjing ya iya mumpung masih urip ning dunia ya kan mari maboke punten ning ketimpal masih akeh beli wong mabok hah masih akeh bener ana pelangka langka ya insyaallah bengikin malangka lah yang ngaji mau ngaji mabok wah keterlaluan insyaallah mudah-mudahan pada tobat ya duk pangapura karo Gusti Allah ingat Pak Bu iki musibah pirang-pirang ya musibah Allah kenapa turunkan musibah bencana bukan gejala alam bukan fenomena alam iki apa Pak Bu karena dosa-dosane manusia wis pirang-pirang dosane manusia Allah enak makanya Allah udunakan tsunami Allah turunkan banjir bandang kenapa dosane kita manusia pirang-pirang awas ikut tiba ya Allah illallah wah ngantuk pun rupanya kayak tanya kena bukan awas iya
lamun tutuke nglamun ya. Iya, wis. Ganjarane paling akeh sing tiba ku masyaallah ya. Bu, ngantuk apa ngelamun? Eh? Oh, kursi dia lemes. Oh, untung kursi ini sih lemes. Sampai beli kena lemes loh, Pak. Ini rumah, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi sembahyang, awas gini, diajari sembahyang anak sampeannya. Pak Ahmad, sembahyang. Rabi ini diajari sembahyang, benar. Berjamaah, sembahyang. Lalu yang terakhir, pengen dua anak soleh wa soleha, tulung ibu bapak tungaaken anak-anak sampean prakat sholat tungaaken kan anak-anak ya, doa yang diajarkan Allah yang tertulis dalam Al-Quran apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa duryatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tuh tungaaken anak sampean aja doa dewek baik. Isinya hakim apunten bapak kita bakal doa dewek baik. Ya Allah paringana kula waras kula, ya Allah paringana kula akhir rezeki ne kula Allah. Kita duwe anak, doakan anak sampean ya babo. Kita punya istri, doakan istri kita. Kita punya suami, doakan suami kita. Bahkan kata Nabi, kita punya saudara muslimina wal muslimat, doakan saudara-saudara kita muslimina wal muslimat. Kita nggih, insyaallah berkah hidup kita, amin. Donga ya Pak ya, jenang ya. Hei, donga, balik sembahyang donga. Angop tutup, ya. Bo, bo. Berangkat sembahyang Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Donga. Jaman sekian sembahyang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Serintar. Donga, jukar Gusti Allah. Ya. Doa astajib lakum. Kau berdoa kepada aku akan ijabahkan doamu. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah, Pak Bu. Semua doa kita pasti diijabah oleh Allah. Bu teman gak jadi, dia pengen sugi, beli sugi-sugi. Serong puluh tahun doa pengen sugi, beli sugi-sugi. Malah tambah melarat. Jari ku jadi doangannya kita ku diijabah. Gusti Allah ku jadi. Bobat baca Gusti Allah. La ilaha illallah. Gusti Allah dumbangi. Untung di tempiling sampean. Eh Pak Bu, maaf. Kan mau jari Gusti Allah, "Ud'uni astajib lakum." Kau doa kepada aku ijabahkan doamu. Kenapa kita sering doa tapi doa kita seakan-akan tidak diijabah? Pasti di sini ada yang salah. Kalau ada yang salah, berarti sing salah Gusti Allah apa kita nih manusai? Hah? Manusane apa Gusti Allah? Mending ngari ngerti mah. Kita nih menusai. Jadi aja nyalakan Gusti Allah. Kenapa ini Allah tidak mengijabahkan doa kita? Oh, pantesan kita pijam jalu kebae ibadane sembahyang pengen gelis. Iya ta iya. Bener ta bener? Subhanallah ngaji Quran batin wirid ora. Sembahyang ke pokok Jumat. Jumatan mangkat ke pokok umum. Mending seminggu sepisan Jumatan. Anak sing setahun cuma rong kali sembahyang Idul Fitri balik Idul Adha. Priben Gusti Allah bakal ngijabah doa kita nyong kitane kayang konon. Betul. Tergantung kitanya ibu bapak. Kalau kitanya semakin dekat dengan Allah, maka insya Allah doa kita akan cepat diijabah oleh Allah. Contoh sinten Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap doa, setiap munajat itu doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyong Nabi parekar Gusti Allah. Gitu nggih. Makanya sampean bakat doane pengen gage diijabah, ayo parekar karo Gusti Allah. Ya, Bu. Bu. Ya. Anak masjid, urip-uripan masjid kuyu diramaiakan. Ning umat anak Quran diwaca. Ning umat anak tasbih. Hei tasbih. Gayane mah bakal ana wong haji balik haji. Jiduk tasbih. Hebah. Dipaik. Ya, maksudnya apa? Ungguan. Kinsibik.
wis dipai ditaruh ning tas, balik ning omah ditaruh ning sorogan, ora pernah dinggo sampai tekang potele ku. Tasbih ku. Iya ta iya? Iya ta iya? Tulung dinggo wirid karo Gusti Allah. Besarkan asma Allah, insyaallah berkah kehidupan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya, insyaallah khususon Bapak Ahmad Yani dan istri Ibu Rodiah, mudah-mudahan putra-putranya yang di khitan, yang pertama tadi Ananda Muhammad Hafid Baihaqi, nomor kali Muhammad Ilhamuddin, nomor tiga Muhammad Nofal, insyaallah ini semuanya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang birrul walidin, anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang menjadi anak yang ahli ibadah. Hubballah wa hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sementen ibu bapak kami dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Langsung donga apa pripun? Hah? Sekalian. Yuk monggo ibu bapak kita bareng-bareng doa. Siapa tahu insyaallah doa kita di malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil mala'il 'ala يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الله ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسمع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير إنك ولي كل خير معطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تجي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في رزقك وتبت قبل الموت والشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافنا إن الحساب أمانة من العقاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وترك السبحان بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.